Pesawat tipe A400 milik Malaysia ini membawa 5 ton bahan makanan dan 2 mobil tangki BBM. Pesawat diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Balikpapan. Nantinya seluruh bantuan akan diteruskan ke Palu, Sulawesi Tengah, lewat jalur udara dengan pesawat Hercules atau via laut. Total ada 7 pesawat bantuan yang akan bertugas salurkan logistik. Pesawat-pesawat ini datang dari Singapura, India, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Sejumlah pesawat bantuan asing lainnya akan tiba di Indonesia besok. Total pesawat dari bantuan negara sahabat yang sudah datang berjumlah 5 C-130, 1 C-17, dan 1 A-400. Itu yang sudah datang dan akan datang hari ini.